Sudah. Sudah. Saya ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali, dan di video kali ini saya berada di tempatnya Bapak Ahmad untuk melakukan proses, ya, proses perapian dari bahan dari amplas putih. Jadi ini amplas putih yang baru didapat oleh Bapak Ahmad. Nanti saya bersama Bapak Ahmad akan melakukan perapian, ya, perapian bagaimana nanti hasil akhir, ya. Jadi di awal seperti ini bahannya, jadi belum dirapikan, masih diliarkan dulu. Kali ini kita akan rapikan, ya, langsung bersama Bapak Ahmad. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan pruning dulu agar melihat gerak dari pohon ini, ya. Kita pruning dulu daunnya agar terlihat gerak, bagaimana geraknya dari pohon ini. Kemudian tujuan dari pruning adalah menemukan unas-unas baru, ya, bersama Bapak Ahmad dan juga Mas, siapa Mas namanya, Mas? Mas Gio. Mas Gio. Jadi ini hampir selesai, ya, untuk kita melakukan pruning pada daun. Setelah kita melakukan pruning pada daun, kita habis itu apa, Pak? Kita seleksi akar apa kita seleksi akar. Percabangan? Akar dulu. Akar dulu. Jadi untuk pruning sudah hampir selesai. Jadi bisa dilihat, ya, pohonnya seperti ini. Nah, ini untuk pohon, untuk bonggol nanti kita lihat sudah perakarannya, nanti kita akan rapikan. Kemudian untuk tangan pertama ini dan untuk tangan kedua dan tangan ketiga sudah ke belakang. Jadi untuk cabang sudah pas sekali. Nanti kita koreksi juga akar, ya, kita lihat akar. Ayo kita mulai lakukan perapian akar, ya. Menyemprot dengan air, ya, dari akarnya, dan kita langsung pindahkan, ya. Nanti kita akan seleksi akarnya.
lapangan. Ini dia bahannya. Dan kita seleksi akar ya. Iya. Jadi akar yang hilang ini kita potong atau kita luruskan kalau bisa. Dan nanti kita juga intip harganya ya setelah kita rapikan. Nanti kita tanya langsung Bapak Ahmad. Pada ada teman-teman yang tertarik ya dengan bahan ini. Jadi kalau ambil bahan ini saya jamin ini barang bagus. Barang yang sudah enak ya untuk dibawa kontes. Karena saya lihat dari gerak pohon, dari akar, dari bonggol sudah sangat tunjang ya. Jadi setelah kita merapikan akar, kita langsung ya ke pemilihan ya, pemilihan dari cabang, anak cabang dan juga ranting. Jadi Sahabat Bonsai ini ada satu anak cabang ya. Saya ini sangat mengganggu dari alur batang ya. Sahabat Bonsai anak cabang ini satu ini sangat mengganggu tampak depan. Ya. Jadi tampak depan kita pilih dari sini. Memang konsepnya dari sini ya tampak depannya. Ada satu anak cabang yang sangat mengganggu. Jadi nanti kita tanya sama Pak Ahmad apakah mau dipotong atau gimana. Ini Pak, gimana nih Pak? Kalau ini menutupi alur tangan pertama, ya. Juga dipotong. Ya, juga ini ya, menutupi batang Pak ya. Beraknya yang berakhir ya? Nanti sama saya kita potong ini, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Ayo Pak. Jadi setelah kita melakukan pemotongan, kemudian kita oleskan salep kambium. Tujuannya agar tidak busuk ya Pak ya. Tidak busuk agar cepat juga menyatu kambium. Seperti ini kita melakukan pemotongan. Sebenarnya dua pemotongan ya. Di sini juga ada pemotongan satu. Ini juga sangat mengganggu. Kita potong juga. Jadi mantap sekali bahannya ini. Ayo Pak, kita naikkan ke pot. Gimana potnya mau diganti apa gimana Pak? Kalau memang menurut kita coba aja dulu. Kita coba aja dulu. Jadi untuk media kompos kita campur dengan pasir Malang. Talang. Oh. Jadi sengaja kita angkat sedikit Pak ya, ya agar terlihat akarnya ya. Lebih baik kita mainin akar ke atas daripada kita mainin ke bawah. Oh. Karena kalau untuk akar ke atas, akar biar banyak makan media. Biar banyak makan media. Satu lagi kalau udah makan media, kita lepas di sini akarnya. Nah, kemudian karena kita mengangkat akar, jadi untuk sementara ya kita pakai talang dulu supaya lebih akarnya ini dapat media. Dan untuk bagian atas kita kasih pul ya, pasir Malang ya. Berboros air. Berboros air dan juga untuk mencegah gulma ya. Cacing juga.
Okay, jadi untuk batang-batang yang kering ini tadi sudah dirapikan oleh beberapa dirapikan oleh Bapak Ahmad tadi. Dan nanti jika sudah bagus ya bentuknya, nanti baru di lem sulfur ya. Atau di sulfur atau diawetkan dengan lem sulfur. Nah, jadi seperti ini ya prosesnya. Jadi awal kita melakukan pruning, pemilihan atau seleksi dari beberapa cabang, anak cabang dan juga ranting yang kurang tepat kita pangkas. Ini satu yang memang betul-betul yang perlu kita lakukan pemangkasan, yaitu di anak cabang yang pertama ya. Jadi cabang pertama, anak cabang yang pertama ini sangat mengganggu sekali dari pandangan tuh gerak ya, gerak dasar dari bahan ini. Jadi bahan yang sangat prospek seperti ini. Pak, Paman. Ya. Jadi setelah kita melakukan proses seperti ini, sekarang berapa mau rencana dilepas nih Pak, untuk bahannya nih Pak? 4 juta. Dan masih bisa nego. Jadi teman-teman yang mau ya untuk bahan dari amplas ini harganya 4 juta dan nego langsung nanti di bersama Bapak Ahmad. Dan untuk teman-teman yang berada di luar pulau juga bisa ya memiliki, dan nanti Pak Ahmad nanti siap untuk melakukan pengiriman. Jadi untuk nomor WA yang bisa dihubungi berapa Pak? 089 541 104 jadi itu dia nomor WA-nya Bapak Ahmad. Ini amplas putih prospek harga 4 juta dan masih bisa nego. Aman. Jadi terima kasih ya untuk waktunya. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya Pak Ahmad. Salam bonsai Pak. Salam bonsai.